kerupuknya sih nikmat sini. Kerupuknya. Kita cobain kue tiaunya guys. Wah. Lagi ada di nasi goreng Mang Dut. Ini di Sunter lokasinya, patokannya nih. Di Star Wars agak maju dikit. Temu gerobaknya yang rame-rame gitu. Nah di sini tuh yang spesial tuh nasi goreng itu pakai kuah tongseng. Semuanya guys, mie-nya, bihun, kue tiaw, semua pakai kuah tongseng. Langsung kita order aja nih ya. Antriannya lumayan panjang nih kayaknya nih. Ini bukanya udah berapa lama Pak? Saya udah 1 minggu Pak. Oh 1 minggu. Kemarin-kemarin kan tutup ya Pak ya? Iya 2 bulan. Oh 2 bulan. Kalau di sini? Corona. Oh iya. Baru 7 hari. Oh baru 7 hari. Kalau di sini udah dari tahun berapa Pak? Kalau Mang Dut masuk tahun 87. Oh 87. Di sini terus Pak? Nggak pindah-pindah? Iya keliling dulunya. Oh keliling. Sekarang baru netap ya Pak ya? Iya. Ini ya. Ini emang yang spesial itu disiram kuah tongseng Pak ya? Iya. Ini dengan Mang Dutnya langsung ini Pak? Iya. Oh iya. Dari jam berapa Pak ini kalau buka? Tengah 6 Mas. Tengah 6 ya? Sampai jam? Ya paling lambat tengah 12. Tengah 12. Kalau cepat ya 11 jam 11. Jam 11 sudah habis ya. Cuman yang datang siap-siap antri ya Pak ya? Siap-siap antri, sabar-sabar. Karena ini pelanggannya jauh-jauh Pak. Dari Bekasi. Oh dari Bekasi. Wah dari Tongseng. Dari luar kota juga banyak Pak ya? Depok masih. Dari Depok juga ada. Kalau sehari bisa habis berapa porsi Pak? Ya sekitar 2,5 250-an. Kalau Sabtu Minggu lebih banyak lagi. Eh ada tutupnya nggak sih Pak ini Pak? Ya. Tutup nggak? Hari apa Pak? Besok Senin. Oh Senin tutup. Ya. Berarti Selasa sampai Minggu buka terus. Ya 11 hari sih. Oke Pak. Catatnya 10 hari sekali Mas. 10 hari sekali ya Pak ya. Siap. Ini kalau yang datang nggak mau antri bisa pesen lewat telepon dulu Pak. Iya. Oh bisa. Oh WA bisa. Oke. Nomornya yang mana Pak? Ini yang di belakang kaos Pak ya? Iya. Nomornya nih. Saya kasih lihat nomornya nih yang mau WA tuh. 081380969761. Jadi bisa WA dulu sebelum datang. Jadi nggak usah antri lama-lama kesini. Nah ini yang mantep ini guys, ini tongseng, kuah tongseng ini tuh diguyur ke nasi goreng, ke kue tiaw. Kalau kue tiaw juga diguyur Pak ya? Bisa Mas. Bisa juga ya? Semua bisa. Semua bihun bisa. Bisa. Bihun juga bisa. Mau pesen tongsengnya doang juga bisa, bisa nih ya? Gulai bisa. Oh gulai juga ada ya Pak ya? Lengkap pokoknya di nasi goreng Mang Dut. Sekarang kita cobain nasi goreng ini guys. Jadi rasa nasi goreng dia itu sedikit manis dan gurih, ada asinnya juga, dan disiram kuah tongseng ini rasanya jadi mantep loh guys. Tadi gue pesen yang pedes, ini lumayan pedes nih nampol nih. Dia karena bikinnya pakai arang ya, jadi ada wangi smoky-smoky gitu, dan ada aroma dari kuah tongseng juga nih. Wah, enak sih. Karena tipe nasinya itu nasi yang perak. Jadi dia tipenya nasi yang perak gitu, lalu disiram sama kuah tongseng. Jadi nggak benyek guys. Tetap mencar-mencar gini, tapi berkuah tuh. Wah, ini sih nikmat sini. Kerupuknya, kubain sate ampela nih. Empuk. Biasa ada ampla yang agak aloknya empuk. Sekarang kita cobain kue tiaw goreng tongsengnya guys. Wah ini harum banget. Tuh. Wah. Cuman ini agak bahaya ya, panas nih. Karena kue tiawnya baru mateng, lalu disiram kuah tongseng tuh yang panas. Panas, nyala terus arangnya. Kita cobain kue tiawnya guys. Wah.
nih kalau buat gua nih comfort food. Asik. Anget-anget gimana gitu. Nah ini kalau kue tiaunya dia lebih manis dibanding si nasi goreng. Manisnya ini masih ngikut. Kuah tongsengnya itu cuman sedikit. Yang karena mungkin gak nyerap kali ya. Soalnya kuah tongsengnya kuah tongsengnya itu cuman berasa dikit. Masih lebih dominan sih rasa si kecap manis dari kue tiao gorengnya nih. Sekarang aku pakai sate hati. Dan acar timun. Kalau gitu, aku lanjutin makan dulu ya. Sekarang mau cobain mie. Enggak. Nyong.